kasih Muhammad. Ya, cukup. Barangkali saya mencadangkan Muhammad supaya banyak beristighfar dan dengar baik-baik ayat yang saya terangkan tadi. Saya beritahu bahawasanya kita dalam perancangan. Segala-galanya bermula dengan perancangan. Takkanlah rancang nak bina masjid dengan Al-Quran pun yang Muhammad nak bakar. Jadi pilih-pilih je lah kalau perkara yang nak ada bangkangan. Ya Muhammad dulu bagi saya selesai. Okay, baik, ya. Okay. Ya Muhammad beliau kalau speaker bagi sampai petang pun tak ada masalah. No problem. Ya. Kita sudah sebutkan tadi itu perancangan. Dan memanglah jumlah kesemua sekali dalam perancangan untuk Quran Keliling itu melebihi 100 juta. Dan kita telah pun sudah membuat submission untuk rancangan Malaysia 12 kepada Central Agency. Dan biarlah Central Agency membuat penilaiannya dengan rasional-rasional tertentu yang telah kita gunakan adalah menjadi tanggungjawab kepada sesebuah kerajaan itu untuk merancangkan sesuatu itu dengan teliti dan setiap perancangan itu harus memandang ke hadapan. Dan sekarang sampailah masanya untuk Putrajaya bukan saja indah dari segi perancangan fizikalnya, landscape-nya dan juga seni bina-nya tetapi untuk dilengkapkan dengan roh Al-Quran, roh Islam, roh dakwah yang boleh dimanfaatkan bukan untuk rakyat Malaysia sahaja tetapi untuk rakyat di seluruh dunia khususnya kerana Putrajaya dikunjungi oleh mereka yang datang daripada seantero. Bunyinya cukup baik. Samalah macam Halal Hub. Takkanlah yang berhormat bantah Halal Hub. Jangan kita rasa atas sebab kita nak buat masjid, atas sebab kita nak buat Quranic Village, maka atas sebab Islam, maka kita tak payah teliti, tak payah bertanggungjawab, tak ada pertanggungjawaban. Inilah yang apa yang berlaku dengan Halal Hub. Ya Muhammad belum berubah lagi nampaknya. Walaupun telah melakukan hijrah, patutnya hijrah ke arah lebih baik, tapi nampaknya ke alam lebih gulita nampaknya. Kadang-kadang apa yang saya tak kata, yang Muhammad kata. Apa yang saya tak sebut di sini, yang Muhammad sebut. Malangnya saya cuma diberi masa 45 minit. Kalau boleh ada masa panjang, memang sedap nak duduk dengan Muhammad ni. Sebab Muhammad ni memang antara ahli parlimen yang perlu disekolahkan. Sebab yang Muhammad ni saya nampak baik-baik. Boleh-boleh saya teruskan pada saya perkara yang lebih saya perlu disekolahkan. Tapi bukan daripada yang boleh yang Muhammad lah ya. Minta maaf lah. Tuan yang dipertua. Yang Muhammad dah balik dah? Saya pukul 1 ada appointment. Saya tunggu sampai pukul 1. Itu satu contoh. Bagaimana dia provok. Kamu tolak dari Menteri Kanan. Bukan saya provok. Dia tak mengapa. Saya beri peringatan. Tuan Menteri patut berterima kasih. Okey, Muhammad. Silakan. Semoga yang Muhammad selamat di jalanan. Tak ada masalah. Hai, Menteri. Orang yang kalah di Menteri Kanan jadi Menteri apa? Malulah. Tuan yang dipertua. Silakan. Lupa makan ubat ke belakang tu? Dalam peraturan Dewan, waktu floor saya, kalau nak bercakap, bangun minta izin. Bila saya duduk, ya Muhammad bercakap. Kalau saya bercakap, ya Muhammad jangan bangun. Dah jadi menteri 2 tahun pun tak cukup lagi disekolahkan. Ini dah jadi masalah.